Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Apa khabar murid semua? Cikgu harap murid semua berada dalam keadaan yang sihat. Pada pelajaran yang lalu, kita telah pun mempelajari topik mesin. Dan kita juga tahu bahawa mesin rekas ialah alat yang membolehkan kita melakukan kerja dengan lebih mudah dan cepat. Dan kita juga telah belajar terdapat beberapa jenis mesin rekas, antaranya ialah seperti baji, gear, roda dan ganda, skru, nakal, kuas serta salah contoh. Kita juga telah pelajari bahawa mesin kompleks terhasil daripada gabungan dua ataupun lebih mesin ringkas. Di hari ini, cikgu telah berkongsi dengan anda bagaimanakah untuk menjawab soalan dalam buku modul aktiviti mesra digital muka surat 79 hingga muka surat 81. Mari kita buka. Okey, soalan yang pertama A. Okey, anda kena nyatakan apakah fungsi alat ini. Fungsi ini adalah untuk menajamkan ataupun mengasah pensel. Okey, cuba anda lihat pula gambar B. Okey, B itu apakah gambar B tersebut? Okey, pernah tak anda lihat gambar tersebut? Ya, B adalah gambar vacuum. Apakah vacuum tersebut? Apakah agaknya kegunaan alat ini? Ya, alat ini kegunaannya adalah untuk menyedut habuk ataupun kotoran. Mari kita lihat pula gambar C. Murid-murid tahu tak? Apakah gambar C? Kita biasa sekarang zaman-zaman COVID-19 ni, kita biasa jumpa alat C ni. Ya, alat C ni adalah termometer digital. Apakah fungsi alat ini? Alat ini berfungsi untuk mengukur suhu badan. Bagaimana pula dengan gambar D? Apakah gambar D? Ya, gambar D ialah gambar ketua gelombang ataupun kita lebih kenali dengan nama microwave. Apakah fungsi ketua gelombang ini? Ya, ketua gelombang ini berfungsi untuk membakar makanan. Baiklah, soalan seterusnya. Mari kita lihat soalan seterusnya. Ini sebenarnya adalah soalan di muka surat 80 dan sekarang ni adalah soalan di muka surat 79. Nah, kita pergi ke muka surat 80 dulu, lepas tu kita baru pergi ke muka surat 79. Tak apalah. Ya? Okey. Soalan A. Cuba anda perhatikan A. Dalam soalan ni, anda perlu kenal pasti mesin ringkas bagi setiap alat yang berikut. Dan anda perlu tulis jawapan anda pada ruangan yang telah disediakan. Cuba lihat gambar A. Apakah mesin ringkas yang terdapat pada gambar A? Ya, A adalah baji. Dan bagaimana pula dengan B? Apakah mesin ringkas yang terdapat pada gambar B? Ya, gambar B adalah satah condong. Manakala untuk gambar C pula, congkak jungkit, apakah mesin ringkas yang terdapat pada congkak jungkit ini? Ya, tuas. Congkak jungkit mempunyai tuas. Bagaimana pula dengan D? Gambar orang sedang menarik objek. Apakah mesin ringkas terdapat pada alat tersebut? Betul. Takak. Ya, alat yang digunakan oleh orang dalam gambar tersebut adalah takak. Bagaimana pula untuk soalan seterusnya? Gambar E. Apakah mesin ringkas yang terdapat pada alat dalam gambar E? Ya, yang terdapat pada anak panah ini adalah skru. Ya, ini adalah skru. Dan bagaimana pula dengan gambar F? Apakah mesin ringkas yang terdapat pada gambar F ini? Ya, artinya ya. Baiklah, kita pergi pada soalan seterusnya. Anda perlu bulatkan jenis mesin ringkas yang terdapat pada setiap alat yang tunjukkan. Okey, gambar A. Apakah mesin ringkas yang terdapat pada gambar A?
Okey, ia baji dan juga tuas. Okey, bagaimana pula dengan gambar B? Kereta sorong tersebut, apakah mesin ringkas terdapat pada kereta sorong? Jawapannya ialah tuas, juga roda dan gandar. Untuk gambar C, pada jam tangan ini, apakah mesin ringkas yang terdapat pada jam tangan ini? Ya, dan juga roda dan gandar. Untuk gambar yang terakhir, potong kertas ini, apakah mesin ringkas yang terdapat pada alat dalam gambar D ini? Jawapannya ialah baji dan juga tuas. Sampai di sini saja perkongsian cikgu untuk kali ini. Saya harap murid semua dapat manfaat dan juga pengetahuan dengan apa yang telah kita bincang pada hari ini. Sampai berjumpa lagi di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Bye-bye.